Oke guys, lanjut guys. Langsung saja guys ya, ini dari lapak Mas siapa nih Mas? Mas Purwanto. Ini dari lapak Mas Purwanto ya, dari Pendetan Jantan Simental Limosin dan Pegon ya. Jadi Mas Purwanto ya. Ini Mas hari ini bawa berapa ekor tadi Mas? 7 ekor. Laku berapa ekor Mas? Laku 2. Alhamdulillah Mas ya. Mudah-mudahan besoknya di pasar Pagi Bumayu laku banyak Mas ya. Amin, amin. Bagaimana keadaan hari ini Mas? Hari ini bagaimana keadaan daripada pembeli bagaimana Mas? Terutama dari para petani bagaimana Mas? Banyak datang enggak? Masih belum ada yang masih sepi ya. Berarti untuk hari ini para pembeli dari petani ini belum banyak datang Pak ya. Mungkin mereka hari ini karena musim penghujan lagi pada sibuk karena Mas ya di sawahnya, mungkin itu alasannya mungkin ya Mas ya. Ya gitu ya. Oke Mas, ini untuk mempersingkat waktu kita akan mempertanyakan harga daripada milik sampah ini Mas. Ini dari ujung sini Mas. Ini harga berapa Mas? Buka harga. 12.5. Ini langsung harga net aja Mas. Oke Mas. Iya. Ini harga net udah ini 12 guys ya. Ini jenis simental Mas ya. Malbor berarti Mas ya. Ini jenis simental Malbor ya. Ini Pendetan Simental Malbor, ini harga net 12 juta Mas, ya. Ini kalau yang sebelahnya Mas? Kalau ini 13.5. Yang dua ekor ini. Oke, net. Ini harga net 13, ini dua ekor ini guys ya. Dua ekor ini guys ya, 1, 2 ini 13.5-an. Ini harga net guys ya. Ini kaki belakangnya guys ya, sangat cakep-cakep bosnya. Ini bokong juga Pak, semok-semok guys. Ini kan cakep guys ya, ini kan bokongnya guys. Ini 13 Mas ya, harga netnya Mas ya. Oke, kalau yang sebelahnya ini Mas. Sama ini 13. Yang ini 13. Net 13-an sama. Oke, ini 13 sama guys ya. Ini harganya 13-an. Oke, guys. Yang beda cuma satu jadi Mas ya. Yang 12 Mas ya. Oke. Oke, guys. Ini saat ini 1 2 3 4 5 6. Berarti yang 5 ekor ini harga net sama 13-an gitu Mas ya. Iya. Oke. Mas, bisa sebutkan nomor sampean Mas? Hah? Nomor sampean. Iya, nomornya. Aduh guys, ini sayang, ini beliau ini lupa guys ya. Oke, mungkin nanti Mas Mukson saja Mas. Nomornya Mas Mukson bisa. Ya. Nah, oke guys, nanti saya akan cantumkan di deskripsi nomor dari Mas Mukson itu Mbak Mas ya. Boleh Mas, enggak apa-apa. Oke. Nanti ya. Nanti nomornya sudah saya simpan, nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Oke guys, saya ulang lagi. Ini yang harga, yang ini harga yang berbeda hanya satu ini guys ya. Jadi jenis simental Malbor ini ya. Harga 12 Mas ya. Harga net ya. Ini harga net 12 Mas ya. Ini 12 juta guys ya. Ini yang beda ini 12 juta. Kalau yang ke sana 1 2 3 4 5 ya, 5 ekor ini harga 13 Mas ya. 13-an itu harga net Mas ya. Harga net 13-an. Oke guys, kita doakan saja ini Mas siapa nih Mas? Purwanto. Mas Purwanto ya, Mas Purwanto ini milik dia, mudah-mudahan di selang waktu yang beberapa saat ini karena waktu ini sudah siang, doakan mudah-mudahan ada yang nambah lakunya lagi Mas ya. Amin ya. Ya kalau tidak pun silahkan Anda barangkali ada suka dengan Mas Purwanto ini, kepunyaan dari Mas Purwanto. Mas Purbalingga. Ini Mas Purbalingga Mas ya. Ini Anda bisa hubungi nanti dari nomor telepon yang saya cantumkan di deskripsi video ya. Oke guys, ini mohon maaf, ini saya akan anukan hadirkan untuk Anda gambar dari depan, tapi mohon maaf ini mungkin dari jauh guys ya, karena ini situasi atau kondisi dari pasar ini becek guys ya. Ini posisi becek guys ya, dari saya mungkin agak jauh. Oke bos, bagaimana bos? Ini saya agak jauh guys ya, karena ini posisi becek ini guys. Tidak bisa mendekat. Ini yang beda guys ya. Ini yang beda yang 12 juta harga net. Ini yang 13 jutaan guys ya. Ini harga, ini pedetan jantan super ya. Ini kaki depannya juga guys ya, cakep-cakep guys ya.
pokoknya tidak ada yang cacat. Oke, pokoknya guys ya. Oke guys ya, mungkin Anda bisa lebih teliti lagi guys ya. Ini 6 ekor ini yang berbeda harga hanya yang simental Malbor ini guys ya. Yang simental Malbor ini harga 12. Selain daripada itu harga 13 jutaan harga net. Oke, saya akan mencoba memancarai juragan kita ini ya. Bagaimana harga pada hari ini? Kita mencari juragan kita ya, kita transaksi pada hari ini. Oke bos, bagaimana transaksi pada hari ini? Bagaimana mas? Dibilang sepi, rame? Atau kan? Sepi mas ya? Mulai kendor. Mulai kendor mas ya, berarti harga turun dah mas? Turun ya. Kalau kalau turunnya di kisaran berapa mas? Ya yang biasa 12.5 sekarang. 12, tadi 500 ya kalau dirupiahkan mas ya. Oke, ini turun 500 ya guys ya, di angka 500.000 rupiah. Jadi yang tadinya harga 12.5 itu 500 ya, 12 harga 13 baik 12.5 gitu mas ya. Oke, berarti ini pada hari ini ada penurunan yang tidak signifikan atau di kisaran harga di rupiah kali 500.000 rupiah. Ya, ini harga 13-an. Berarti harga-harga yang lalu ya, ini berarti harga net 13.5. Sekarang harga net 13 jutaan ya guys ya. Saya ulang lagi 1 2 3 4 5. Ini harga net 13 jutaan. Yang Malbor ini 12 juta guys ya. Mungkin itu saja guys ya. Anda mungkin sudah jelas. Umur, oh ya mas, ini umur kisaran berapaan mas? Umur 17-an mas ya. Oke, guys, ini tadi saya sudah mereviewkan atau mengupdatekan harga untuk Anda. Ini dari beberapa juragan, harga-harga mahal murah. Juragan siapanya Anda bisa tonton daripada beberapa video nanti ya. Yang mana, juragan mana yang dianggap harganya pantas ya, harga murah terjangkau oleh keuangan para pemirsa ya. Oke. Ini milik dari Mas Purwanto ya. Oke, ini saja guys yang bisa saya laporkan. AF72 Bumi Ayu sangat berharap sangat kepada kalian semua, saudara-saudaraku dimanapun berada, untuk mendukung dan mensupport AF72 Bumi Ayu dengan cara like, share, comment, and subscribe. AF72 Bumi Ayu melaporkan untuk Anda dari Pasar Sapi Aji Barang Banyumas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.